Well, would it be for the people of God at the present time to have a Feast of Tabernacles, a joyous commemoration of the blessings of God to them, as the children of Israel celebrated the deliverance that God had wrought for their fathers and His miraculous preservation of them during their journeyings from Egypt, so should we gratefully call to mind the various ways He has devised for bringing us out from the world and from the darkness of error into the precious light of His grace and truth. Hello everyone. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Video ini adalah video keempat dan terakhir dari pelajaran seri Apa Arti Kata The Feast. Kita akan lihat arti kata The Feast dan fungsi daripada Feast dan pentingnya Feast ini dari tulisan-tulisan roh nubuat, The Spirit of Prophecy. Kita mulai di tulisan Testimony 6, halaman 368, paragraf ketiga. Di sini dikatakan, God teaches. Artinya, Tuhanlah yang mengajarkan kebenaran ini. Jadi, apa kebenarannya? Bahwa kita harus assemble untuk cultivate the attributes of perfect love. Artinya, sesuai dengan God, kita perlu untuk assemble. Dan assemble ini akan membina atau membentuk karakter perfect love. Kita tahu, love adalah buah roh. Artinya, untuk kita memiliki buah roh, sesuai dengan God, kita perlu assemble. Dan apa hasilnya kalau kita assemble sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan? Assemble itu, atau kita punya assembly, akan membuat kita fit untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, untuk bisa assemble di sana nanti, di dalam kerajaan Bapa, dan assemble-nya at the appointed time, dari hari Sabat ke hari Sabat, dan dari bulan baru ke bulan baru. Artinya kalau kita akan assemble dari Sabat ke Sabat dan bulan baru ke bulan baru di sana, artinya kita perlu assemble dari Sabat ke Sabat dan bulan baru ke bulan baru di sini. Karena apa yang kita lakukan di sini akan membuat kita fit untuk kita lakukan di sana nanti. Dan kita akan melakukan hal itu dalam praise dengan thanksgiving kepada Bapa dan anaknya yang duduk di tahta untuk selama-lamanya. Artinya kita di sini praise dengan thanksgiving waktu kita assemble, supaya itulah yang membuat kita fit. Karena yang fit adalah mereka yang memiliki perfect love, dan perfect love itu hanya bisa dicultivate kalau kita assemble di sini. Ini kita bisa lihat bahwa dari sahabat ke sahabat dan dari one moon to another, kita masih akan tetap lakukannya nanti di sana. Dan itu hanya bisa terjadi kalau di sini kita melakukannya. Nah, kata assemble ini kita bisa lihat di Imamat 23 ayat 2, dan itu adalah the feast. Kata feast itu, arti kata lainnya adalah assembly atau assemble. Artinya, God teaches that we should assemble, itu sama dengan God teaches bahwa kita perlu observe the feast. Karena kata lain assemble adalah the feast. Artinya kita perlu feast di sini, karena nanti di surga kita akan tetap feast dalam praise and thanksgiving. Jadi kita bisa lihat roh nubuat mengajarkan bahwa kita perlu keep the feast di sini. Di Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, kita perlu mempersembahkan korban praise dengan giving thanks continually atau selalu. Dan praise and thanksgiving ini adalah kita punya korban. Jadi kita nggak mempersembahkan korban binatang, karena korban binatang bukan kita punya korban. Korban binatang adalah lambang daripada Kristus yang adalah korban yang dipersembahkan Bapa. Binatang bukan korban kita. Binatang itu ialah untuk bisa melihat kasihnya Bapa melalui anaknya di kayu salib. Korban itu atau persembahan binatang itu adalah object lesson untuk kita bisa melihat korban di kayu salib. Korban yang kita persembahkan adalah praise dengan thanksgiving. Dan inilah yang mereka lakukan di Perjanjian Lama. Di 1 Tawari 23 ayat 30 dan 31, mereka mempersembahkan korban praise and thanksgiving waktu mereka membuat dia punya object lesson dalam mempersembahkan korban bakaran, dan mereka lakukannya setiap pagi dan petang setiap hari Sabat mingguan, setiap bulanan atau new moon dengan the set feast.
Dan kita tahu kata lain the set feast adalah a festival atau assembly. Artinya kita perlu assemble pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Evening, morning, dan hari-hari sabat, mingguan, the new moon, bulanan, dan the set feast yang kita sudah belajar adalah tahunan. Itu yang kita perlu lakukan di sini. Dan itulah yang mereka lakukan sebelum kayu salib. Mereka melakukan hal itu dengan mempersembahkan korban praise and thanksgiving, karena itu masih perlu dilakukan di kerajaan surga dan seterusnya untuk selama-lamanya. Di Signs of the Times, April 7, dikatakan di sini bahwa dari satu bulan baru ke bulan baru yang lain, dan dari hari sabat yang lain, semua akan berkumpul dan menyembah Bapa dan Anak di bumi yang dibuat baru nanti. Jadi kita bisa lihat bahwa kata lain assemble adalah feast, to observe a festival, atau to observe a feast. Artinya feast sesuai dengan roh nubuat masih perlu dilakukan. Dilakukan di sini karena perlu dilakukan nanti. Jadi feast itu dilakukan sebelum Kristus mati di kayu salib dan masih dilakukan setelah Kristus mati di kayu salib dan akan dilakukan untuk selama-lamanya. Karena feast itu ialah waktu yang ditetapkan untuk melihat kebaikan Tuhan dan memberikan korban praise dengan thanksgiving pada Bapa dan Anak-Nya yang duduk di tahta, dan itu nggak pernah bisa ditiadakan. Karena kalau ditiadakan artinya kita nggak perlu lagi untuk mempersembahkan korban praise and thanksgiving, dan nggak perlu lagi untuk berkumpul di sekitar tahtanya untuk worship God dengan Anak-Nya. Feast masih akan berlaku untuk selama-lamanya. Berlaku dulu sebelum kayu salib, berlaku sekarang setelah kayu salib, dan akan berlaku untuk selama-lamanya. Di Ibrani 10 ayat 6, di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan kita punya korban-korban dan persembahan. Dikatakan di sini, dia tidak ada pleasure, no pleasure. Nah, kata lain pleasure adalah pleased. Jadi, Tuhan tidak pleased dengan kita punya korban dan persembahan yang kita persembahkan, karena korban-korban ini bukanlah korban yang dia inginkan. Jadi, korban apa yang Tuhan inginkan? Korban apa yang pleasing bagi dia? Di Matius 3 dikatakan, Bapa bilang mengenai Anak-Nya, inilah Anakku yang Kukasihi, di dalam Anak akulah aku please atau have pleasure. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus, Anak-Nya Bapa, adalah korban yang Bapa persembahkan bagi manusia berdosa. Artinya korban-korban yang kita persembahkan atau korban-korban yang mereka sebelum kayu salib persembahkan dalam bentuk binatang, itu bukan korban. Karena korban yang membayar dosa adalah Anak Bapa, bukan binatang. Jadi apa fungsi daripada binatang-binatang kalau itu bukan korban, namun mereka perlu lakukan? Korban-korban itu adalah object lesson. Apa artinya object lesson? Object lesson itu seperti ilustrasi untuk menggambarkan sesuatu yang nggak kelihatan. Dan karena mereka melakukannya sebelum kayu salib, dan kayu salib mereka nggak bisa lihat, mereka bisa melihat kasih Bapa melalui Anak-Nya di kayu salib dengan mereka melihat binatang disembelih. Jadi dengan melihat binatang mati dan melihat betapa sadisnya binatang ini harus dibunuh tanpa ada kesalahannya, itulah yang menggambarkan korban yang Bapa persembahkan, yaitu Anak-Nya harus mati untuk dosa yang dia sendiri nggak pernah cetak. Jadi fungsi daripada the sacrificial offering yang dipersembahkan sebelum kayu salib bukan korban untuk membayar dosa kita, tetapi object lesson untuk melihat the love of God. Karena dengan melihat love of God, kita pun akan mengasihi dia, dan hanya yang mengasihi dia yang akan memelihara hukum-hukumnya. Yohanes 14:15. Jadi korban apa dan yang Tuhan inginkan? Atau sacrifice apa yang Tuhan inginkan? Kalau Anak-Nya lah yang dia please bagi korbannya. Ibrani 13:15 dikatakan, kita punya korban ialah waktu kita berikan praise and thanksgiving. Pertanyaannya, kenapa praise dengan thanksgiving itu adalah kita punya sacrifice? Kita baca di Testimony Volume 2. Tuhan, sebagaimana dia menuntut umat Tuhan dulu untuk mempersembahkan korban persembahan, Tuhan pun di akhir zaman ini menuntut kita juga untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Kita tahu bukan dalam bentuk binatang. Dan dikatakan di sini bahwa banyak orang tidak siap untuk tinggalkan mereka punya business cares atau kepedulian-kepedulian bisnis atau kepedulian hari-harian untuk datang di hadapan Tuhan. Paling kurang sekali setahun pun mereka nggak bisa datang.
Dan di paragraf berikut, paragraf kedua dikatakan, banyak orang yang memiliki banyak harta tinggal di rumah tahun demi tahun. Karena mereka disibukkan dengan worldly cares atau kepedulian duniawi, dengan interestnya dunia, sehingga mereka nggak bisa membuat korban yang kecil untuk menghadiri pertemuan tahunan ini. Kita tahu kata lain tahunan adalah festival atau assembly atau feast. Jadi mereka nggak bisa menghadiri feast ini karena sangat disibukkan dengan hal-hal duniawi. Tentu saja Matius 6 ayat 33 tidak berlaku bagi mereka karena mereka mendahulukan hal-hal duniawi, all these things, lebih dari mencari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, righteousness. Jadi apa pengorbanan yang kita persembahkan kepada Tuhan? Kita punya waktu. Jadi pertemuan tahunan ini adalah ujian bagi kita apakah kita siap untuk korbankan kita punya waktu dalam kesibukan di dunia ini untuk menghadiri pertemuan tahunan ini untuk memberikan praise dengan thanksgiving kepada yang sudah banyak memberkati kita. Kutipan berikutnya dikatakan, biarlah semua menghadiri pertemuan tahunan ini. Datanglah ke pertemuan tahunan ini yang adalah convocation meetings yang sacred. Dan untuk apa saya datang ke pertemuan tahunan ini? Untuk temukan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus akan datang di pertemuan tahunan ini. Dan kalau saya tidak datang, artinya saya tidak mau korbankan waktu kesibukan saya di dunia ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena dikatakan, Kristus akan datang untuk menghadiri feast ini. Dia akan hadir di feast ini. Artinya saya tidak mau ketemu dengan Tuhan Yesus di saat feast ini diadakan, karena disinilah dia akan datang, di mana dua atau tiga berkumpul, dia akan datang. Dan banyak orang tidak siap untuk mengorbankan mereka punya waktu untuk mencari uang, untuk mencari kepelisiran dunia, untuk menghadiri feast ini, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun mereka berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Tentu saja, bagaimana kita mau terima berkat kalau kita nggak mau datang untuk menghadiri dan bertemu dengan Tuhan Yesus melalui rohnya dalam pertemuan feast ini. Sementara setiap hari dia berkati kita dengan matahari, dengan hujan, tanaman-tanaman, dan semua itu adalah berkat Tuhan. Tapi kita tidak siap untuk membuat korban yang kecil untuk hadir. Artinya kita punya korban yang Tuhan please adalah kita mengorbankan waktu kita untuk menghadiri kita punya pertemuan-pertemuan ini. Dan pertemuannya adalah evening dengan morning worship, ambil waktu, dan mingguan, hari sabat, dan bulanan, new moon, dan tahunan. Dan tahunannya sama dengan orang-orang yang lakukannya sebelum kayu salib, dari Passover, dan dia punya wave sieve, lalu unleavened bread, lalu Pentecost, Feast of Weeks, lalu Blowing of Trumpet, lalu Day of Atonement, lalu dia punya Feast of Tabernacle atau In Gathering, itu tahunannya. Jadi kalau kita nggak mau menghadirinya, kita nggak mau mengorbankan waktu kita untuk Tuhan. Dan bagaimana kita bisa praise and give thanks to God kalau kita nggak mau mengorbankan waktu kita? Hanya dengan kita korbankan waktu kita dalam kesibukan dunia ini untuk menghadiri pertemuan assemblies inilah, baru kita bisa memberikan korban yang pleasing kepada God dalam bentuk praise and thanksgiving. Kita lihat di kutipan Review and Herald sekarang. Dikatakan di sini, baiklah bagi kita sekarang untuk mengadakan Feast of Tabernacle atau In Gathering. Sekarang. Dan Miss White menulis tulisan ini setelah kayu salib. Dia tulisnya tahun 1885. Sekarang, bagi kita yang hidup setelah kayu salib, baik bagi kita untuk have a Feast of Tabernacle. Satu pertemuan sukacita untuk mengingat kembali berkat Tuhan yang dia sudah curahkan kepada kita. Sebagaimana umat Israel dulu merayakannya, dan yang mereka rayakan ialah untuk mengingat kembali bagaimana mereka dibawa keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, demikian juga kita, the people of God, at the present time. Artinya untuk orang-orang yang bilang kita nggak perlu keep the feast lagi, dan roh nubuat nggak pernah ajarkan ini, kutipan ini, roh nubuat sedang mengajarkan bahwa sekarang kita perlu untuk keep the Feast of Tabernacle, the people of God at the present time, untuk datang dan untuk mengingat kembali bagaimana Tuhan telah membawa kita keluar dari dunia, dari kegelapan, dan dari errors, kesalahan-kesalahan ajaran Babylon. Umat Tuhan perlu untuk keep the feast. Ini adalah feast tahunan. Kita harus berkumpul bersama-sama untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan
melalui anaknya khususnya di kayu salib, dan waktu-waktu yang sudah Tuhan tetapkan inilah lah waktu-waktu untuk mengingat kembali dan mengorbankan waktu kita dari kesibukan dunia ini untuk praise and thanksgiving sebagai korban yang pleasing kepada God. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ialah jangan pakukan the feast ke kayu salib kalau itu adalah caranya untuk kita cultivate kita punya karakter perfect love untuk bisa masuk dalam kerajaan surga nanti. Dan di sana kita akan tetap melakukan apa yang kita sudah lakukan di sini untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus bilang apa? Therefore, let us keep the feast. To God be the glory.